It's that Zep Supo, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Oke, tahap pertama kita harus membuat akun Gmail kita. Oke, langsung saja kita pergi ke Google. Kita ketikkan Gmail. Lalu kita cari Gmail ini. Mohon maaf, ini masuk ke Gmail saya akan keluarkan dulu. Nah, di sini kita akan membuat akun Gmail kita ya, yang baru. Kita pergi ke ini ya, gunakan akun lain. Kita klik lanjut ini, buat baru. Isikan nama depan. Terserah nama ini mau diisi apa. Yang jelas ini nama depan dan nanti ada nama belakang. Nah, di sini nama belakang kita apa? Terserah juga. Nah, di sini email kita, nama email kita yang ingin kita buat ya. Lalu di sini sandi, oh. Sandinya harus yang kuat ya. Nah, ini seperti ini. Nah, hijau ini kuat. Ini nama ini sudah ada pilihan nanti ya. Ini kita gunakan salah satu dari ketiga ini ya. Jadi biar cepat konfirmasi, kita gunakan salah satu dari ketiga itu. Oke, lanjutkan nanti ya. Di sini saya akan menggunakan ini saja ya. Paspor ini samain. Si sama ya, ini tahun kelahiran. Ini bulan, ini tanggal. Lanjut nomor ponsel. Jika ada email isi email, jika tidak ada tak usah isi. Oke, kita lanjutkan. Oh, ntar dulu, ada yang salah nih, jenis kelamin belum diisi. Oke, lanjut. Oke, turunkan terus dan saya setuju itu. Oke, save jika perlu. Kita tinggal mengirimkan SMS ya. Ini kode ya, kode ke nomor telepon kita. Lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal menunggu SMS dari Mbah Google. Kita tunggu Mbah Google kirim SMS. Mbah Google itu kalau kirim SMS cepat kok. Enggak lama. Oke. Saya isi dulu ya karena sudah masuk. Oke, jika sudah dilanjut. Oke, ini sudah jadi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah jadi. Treng. Nah, oke, lanjut ke tahap berikut. Oke, jika akun Gmail kita telah jadi, sekarang kita daftarkan akun Gmail ke YouTube channel. Yang pertama kita buka dulu akun Gmail kita ya. Kita login ke YouTube. Oke, di sini gunakan akun lain. Di sini saya pastekan akun Gmailnya. Lalu berikutnya isikan password. Setelah password diisi, lanjut. Oke, ini sudah masuk ke YouTube ya, namun belum jadi channel ya. Ingat, ini masuk ke YouTube namun belum jadi channel. Sekarang kita akan pergi ke sini lalu klik channel saya. Nah, di sini meminta nama channel. Sini nama depan dan sini nama belakang. Isikan terserah nama channel Anda apa. Yang jelas sekreatif mungkin lah ya. Di sini untuk sebagai contoh saya mengisikan bebas saja ya. Lanjut. Iya, channel kita sudah dibangun.
Setelah itu kita masuk ke creator video. Lalu kita masuk ke sini. Ini adalah pengaturan channel kita ya. Kita verifikasi dulu karena belum diverifikasi. Nah, di sini kita pastikan nomor ponsel kita ya, isi nomor ponsel, lalu kita tinggal menunggu kode yang dikirimkan dari Google. Oke, jika kodenya sudah dikirimkan, mari kita masukkan di kolom atas ya, sesuai dengan yang dikirimkan oleh Google. Ingat, pengiriman kode, nama pengirimannya adalah Google ya, nanti ada kodenya. Oke, saya isikan, sudah dikirim ini. Lanjutkan. Oke. Nah, setelah masuk, ini sudah terverifikasi. Kita masuk ke AdSense ya. Aktifkan iklan. Kita akan mengaktifkan iklan untuk menghasilkan uang. Ini ikutin saja ya. Yang pertama satu, langkah satu kita mulai. Di sini. Isikan, checklist, 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 dan lanjut. Oke, kita masuk ke nomor 2. Di sini kita mulai. Apa perintahnya? Kita baca di sini. Oke, lanjutkan. Kita ke sini ya, akun kita ini yang kita mau aktifkan. Kita klik. Nah, dia sudah masuk ke AdSense. Nah, ini URL-nya sudah kepaste, ini yes. Dan negara kita pilih dulu, negara kita saya cari Indonesia. Mana ini Indonesia, klik, lalu ini checklist, lanjutkan kita ya. Oke, masih ke halaman AdSense ya. Oke, apa yang ditampilkan? Oke, bisa dilihat ya, di pojok sudah ada profil kita. Otomatis dengan ini kita sudah menjadi member dari ini ya, AdSense ya. Nah, di sini tolong isikan alamat sesuai alamat tempat Anda tinggal ya. Ingat, sesuai alamat tempat Anda tinggal. Jadi Anda tinggal di mana, itu catatkanlah alamatnya. Karena nanti alamat ini akan digunakan oleh Google untuk mengirimkan sebuah PIN yang akan kita verifikasi nantinya setelah kita benar-benar diterima di AdSense. Ingat, jangan sampai salah kalau alamat ini. Nama Anda juga di atas, jangan sampai salah. Tapi ini sebagai contoh, jadi kalau nama saya tidak hiraukan, namun kalau alamat tetap saya benarkan. Ini terlalu panjang, saya copy saja sampai sini, lalu saya pastekan ke bawah. Dan ini tadi saya hapus. Oke, seperti aja. Kota, pilih kota, kota di mana Anda tinggal. Saya tinggal di Bekasi, saya tulis di Bekasi. Oke, lanjut ke provinsi, saya berada di Jawa Barat. Klik Jawa Barat, lanjut kode pos 17530. Oke, lanjut nomor handphone, kita pastekan nomor handphone kita yang benar. Lanjut, cek lagi ya, jangan lupa dicek lagi namanya. Ingat, sesuaikan nama Anda, karena ini hanya contoh, jadi saya bebas menggunakan nama. Oke, jika semuanya sudah terisi dengan benar, mari kita lanjutkan ya, submit. Oke, selesai ya. Oke, sudah aktif semua, tinggal kita masuk ke nomor 3. Kita klik, kita aktifkan jenis iklannya, iklan apa, ini di checklist semua ya, lalu submit.
3 sudah masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 dibaca dulu ya itu ya, dibaca. Ingat, dibaca yang benar-benar. Jadi kita akan diverifikasi setelah video kita tayang sebanyak 10.000 views. Ingat, 10.000. Jadi jangan khawatir kalau nantinya kok lama diverifikasinya. Oh, berarti video Anda masih dikit viewsnya atau masih dikit penontonnya. Baru dilihat berapa gitu. Cuma kalau udah dilihat banyak ya udah. Sekarang kita proses penguploadan foto video. Kita cari videonya. Klik, saya menggunakan video di ntar dulu saya cari. Oke. Saya cari MP4. Oke, di sini saya mencontohkan video pendek saja ya, biar tutorialnya semakin cepat, tidak terlalu lama-lama. Jadi video pendek yang akan saya upload biar cepat. Oke, saya cari dulu yang pendek ini yang mana ini. Oke, turun lagi. Nah, ini ya. Nah, oh, ini bawah ini lebih pendek. Oke. Lanjut. Nah, di sini adalah judul, terserah judul sebebas mungkin. Semenarik mungkin, sekreatif Anda. Bikin semenarik mungkin ya. Jika sudah, publikasikan. Kita tunggu sebentar masa penguploadan. Oke, proses hampir selesai. Oke, berjalan. Oke, selesai. Video kita telah selesai diupload. Sekarang kita masuk ke beranda ya, my channel atau channel saya. Nah, ini adalah video kita. Dan kita ke creator video. Nah, di sini jumlah video kita ya. Jadi video kita sudah sukses diupload dan siap diedit dan di sebagainya ya. Ini bisa dihapus dan banyak lagi ya. Terserah Anda. Jika ada yang salah tinggal diedit. Oke, dilihat ya. Nah, di sini ada belum ditonton ya. Nanti di kalau udah ditonton di situ ada jumlahnya. Oke, lanjut ke AdSense kita. Oke, sudah masuk ya. Jadi upload sebanyak mungkin video Anda biar banyak viewsnya dan selamat Anda sukses. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.